SMK Negeri 1 Njabon. Disitulah aku bersekolah. Dan hari ini adalah hari di mana pembelajaran luringku dimulai. Tak lupa, protokol kesehatan tetap diutamakan, seperti memakai face shield, memakai masker, menjaga jarak, tes suhu badan, serta mencuci tangan selama 20 detik. Jangan khawatir teman-teman, hand sanitizer selalu tersedia di depan kelas. Tapi, sayangnya pembelajaran kali ini sangat berbeda karena social distancing di dalam kelasku mulai diterapkan. Tak hanya siswa, tapi para guru juga ikut mematuhi protokol kesehatan. Tak hanya di dalam kelas, di lab pun juga menerapkan protokol kesehatan. Semua kegiatan yang berlangsung di sekolahku selalu mengutamakan protokol kesehatan, seperti kegiatan beribadah di masjid, di mana sebelum berwudu diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Hanya itu, ketika sholat, kita juga menerapkan social distancing dan tak lupa memakai masker. Lalu saat makan siang pun, kita juga menerapkan protokol kesehatan loh, seperti memakai face shield dan menjaga jarak. Yah, begitulah kegiatan luringku hari ini. Terima kasih sudah mengikuti. Cukup sekian. Dan terima kasih. Selamat menyambut era new normal Sidoarjoku.